Hai semua, kali ini aku akan masak cek kangkung tempe. Jika kalian pengen tahu gimana cara aku masaknya dan apa aja bahan-bahannya, ikuti terus videonya ya. Di sini aku udah siapkan satu ikat kangkung, satu papan tempe, dan untuk bumbunya di sini ada 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 kemiri, garam, penyedap rasa, dan saus tiram. Pertama-tama, di sini aku potong-potong kecil kangkungnya, Bunda. Seperti ini ya, Bunda. Kemudian, aku sisihkan kangkungnya dulu ya, Bunda. Kemudian, aku potong-potong tempenya. Potong-potong dadu ya Bunda, seperti ini. Kalau udah dipotong-potong seperti ini, aku sisihkan dulu ya Bunda di tempat yang udah aku siapkan, seperti ini ya Bunda. Di sini aku udah siapkan wajan, terus aku masukkan minyak secukupnya ya Bunda. Kemudian aku tunggu sampai minyaknya agak panas ya Bunda. Kalau minyaknya udah panas, terus aku masukkan tempe yang sudah dipotong tadi ya Bunda, seperti ini ya Bunda. Terus aku aduk-aduk seperti ini ya Bunda, biar tempenya tidak gosong ya Bunda. Aduk-aduk, kemudian diamkan dulu ya Bunda. Sambil menunggu tempenya matang, di sini aku haluskan bumbunya dulu ya Bunda. Nah, ini bumbunya udah halus ya Bunda. Seperti ini ya Bunda. Kalau tempenya udah agak kecoklatan, kita angkat dan tiriskan ya Bunda. Seperti ini ya Bunda. Lanjut, di sini aku udah siapkan wajan, terus aku masukkan minyak secukupnya Bunda. Terus aku aduk-aduk dulu biar wajannya nanti nggak lengket ya Bunda. Terus aku tunggu sampai minyaknya agak panas ya Bunda. Kalau minyaknya udah panas, aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Bunda. Terus aku aduk-aduk biar bumbunya tidak gosong ya Bunda. Aduk-aduk lagi seperti ini ya Bunda. Kalau bumbunya udah tercium wangi, terus aku masukkan kangkungnya Bunda. Terus tempenya menyusul ya Bunda, masukkan juga. Terus aduk-aduk ya Bunda, seperti ini ya Bunda. Kemudian aku masukkan air secukupnya Bunda. Masukkan saus tiramnya, garam, dan penyedap rasa secukupnya ya Bunda. Kemudian aku aduk-aduk biar bumbunya tercampur rata ya Bunda. Aduk-aduk terus sampai airnya menyusut ya Bunda. Kalau airnya udah menyusut, itu tandanya udah matang ya Bunda dan siap disajikan. Nah, ini dia cek kangkung tempenya udah matang. Dijamin mantap. Hai semua, jika kalian suka video ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Terima kasih.